Banyak sekali. Oh iya mas. Ini bekas dupa nih. Ini bekas minuman dari ritual-ritual dari. Terus di situ sebelah itu ada bekas dupanya sebelah sana. Tapi di dalam satu ya. Yang kamar mandi yang ada barang-barang lamanya itu. Stop kontak ini lo. Oh iya ampun. Ini kan enggak, tadi kan buat cetakan. Sini mas. Itu apa? Itu. Ini yang ibu saya dulu tinggal. Memang udah lama itu ya. Apa aja mas konten-konten yang merugikan itu mas? Konten merugikan ya, konten-konten horor itu ya, konten horor daripada konten-konten kreator yang sudah diupload ke YouTube dan juga di TikTok itu merugikan kami, terutama keluarga juga selaku pemilik rumah yang membuat akhirnya rumah kami ya dilakukan hal-hal yang tidak senonoh. Tidak laku yang di sini, berapa pembeli? Tidak laku. Ada 8 pembeli dan salah satunya terakhir ada salah satu pembeli yang share mengenai ini akhirnya tidak laku. Mas konten horornya emang ngapain aja mas yang bikin mencoreng rumah ini? Mencoreng terutama yang saya itu paling parah itu yang melakukan ritual jelangkung ya. Ritual jelangkung yang membuat rumah kami ini rumah yang isinya orang-orang religius, tiba-tiba dimasuki oleh konten-konten seperti itu membuat ya mencoreng nama baik keluarga kami juga dan rumah ini juga. Mas kan ada yang ngaku udah izin, nyatanya kayak apa? Itu kesaksian palsu ya, tidak ada pernah izin ke kami maupun ke pihak pihak bank atau manapun. Tidak ada yang pernah izin ke kami, ke keluarga kami, maupun ke para direksi yang ada di PT atas nama rumah ini juga. Tidak pernah ada. Ini kesaksian palsu semua. Melakukan apa mas di rumah ini? Iya, seperti yang mungkin dilihat, mereka melakukan ritual dupa gitu, dan lain-lain. Mereka juga ada yang masuk lewat jendela. Kemudian setelah masuk lewat jendela, mereka... saya melihat dengan kondisi rumah saya yang sebelumnya tidak dirusak seperti ini sampai dirusak daripada konten-konten kreator tersebut. Mereka juga melakukan hal-hal yang itu kamarnya ibu saya yang awalnya bersih tertata rapi, tapi ketika saya melihat udah berantakan gak umum. Ada barang-barang yang hilang apa aja? Barang hilang yang diduga itu AC, kemudian TV, kemudian juga emas. Kebetulan pada kesempatan kali ini kami mau ngasih statement mewakili kepentingan klien kami Ahmad. Mas Ahmad ini terakhir perkembangannya terkait lapor aduan kami di Polrestabes, kita sudah dimintain keterangan. Tapi yang untuk di Polda terkait dugaan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain, dugaan pencurian sama pengerusakan belum ada informasi lebih lanjut. Itu sih. Selanjutnya mas, upaya yang dilakukan lagi mas, kalau misalnya belum ada kemajuan ini gimana? Iya. Ya. Ya. Intinya sebenarnya adalah kami mewakili kepentingan klien kami itu mencari keadilan. Terus juga nama baik keluarga yang paling penting. Dan salah satu lagi adalah rumah ini sedang dilakukan proses jual. Sudah diiklankan, sudah ditawarkan, akan tetapi yang kami sangat sayangkan adalah malah dibuat konten horor yang mengakibatkan semua calon pembeli itu mundur semua. Itu kerugian yang paling besar. Ya, ibu saya dulu tinggal. Memang udah
Ini salah satu bekas dari bekas ini juga. Wah, ini loh salah satu bekas ini. Tadi di dalam satu yang sing